Hai guys, buat kalian yang lagi nyari tempat vaksin di area BSD Tangerang Selatan dan sekitarnya, bisa banget datang ke tempat ini. Nama tempatnya Cubic BSD. Alamat lengkapnya bakalan aku tulis di description box ya. Untuk ngambil nomor antriannya, kamu udah bisa datang dari pagi-pagi banget ya, sekitaran jam 7, karena jam 9 itu kuotanya sudah penuh. Nah, ini adalah suasana orang-orang lagi mengambil nomor antrian. Kegiatan vaksin ini dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, dan mereka menggunakan vaksin Sinovac. Ini adalah suasana di Cubic. Aku melihat cukup banyak masyarakat yang antusias untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, mereka menyediakan vaksin untuk dosis pertama dan juga dosis kedua. Oh ya, syaratnya tidak mesti harus pakai KTP Tangerang Selatan ya. Kamu mau pakai KTP dari tempat asal kamu, contohnya kamu orang luar daerah pun bisa ke tempat ini, cukup dengan bawa fotokopi KTP atau KTP yang sudah di-scan. Ini adalah antrian untuk masuk ke dalam ruangan vaksin. Panitia mengaturnya dengan cukup teratur sehingga tidak berdesak-desakan ketika memasuki ruangan. Sebelum divaksin, kita akan dites suhu tubuh dan tekanan darah, kemudian registrasi identitas kita di ruangan ini. Di rumah ada yang terpapar COVID nggak, Kak? Nggak ada ya? Kakaknya ada alergi obat? Nggak ada ya? 3 hari ini ada batuk, pilek, demam? Nggak ada ya? Riwayat penyakit asma, jantung, paru? Nggak ada ya? Tidak konsumsi obat rutin selain vitamin ya? Maksudnya hanya vitamin aja kan? Oke. Konsumsi dulu ya. Maaf ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Sekarang pusing nggak kakaknya? Enggak, pusing ya. Didet ya kayaknya, maaf ya. 36,8 ya. Ya, registrasinya sudah sama ya. Tapi tensinya berapa ya? 107/70. Tapi bisa divaksin? Bisa. 107/70 kan minimal divaksinnya 100/70. Pokoknya kalau kakak sekarang nggak ada keluhan kelelangan, pusing, terus kakaknya juga udah makan siang, nggak apa-apa buat divaksin. Tapi bisa kakak dalam keadaan sehat kan hari ini? Banget. Iya, soalnya kan kakak yang ngerasain nih, sekarang aku tanya makanya. Kalau misalnya kakak dalam keadaan sehat, nggak apa-apa, itu semua normal. Ini vaksinnya enggak? Ini di sebelah, sekarang kakak registrasi dulu di sebelah sana, antri ya. Makasih, oke. Okay. 38, 348, 349, 359, 350.